saya hormati. Seluruh undangan di sini yang saya cintai. Apa kabar adik-adik, bapak-bapak? Alhamdulillah. Allah menilai seseorang bukannya wajahnya, apalagi pekerjaannya. Walaupun wajahnya keren, rumahnya tingkat, mobilnya mengkilat, uangnya berlipat-lipat, istrinya empat. Kalau sebaliknya, walaupun wajahnya jelek, hidungnya pesek, di kaki bau ketek, tapi dia bertakwa kepada Allah, surga balasannya. Jangan minder, Pak. Jangan minder, Bu. Jangan minder, teman-teman. Orang tua kita bekerja jualan es cendol. Kepalanya betah kayak ikan tongkol. Kalau ngomong bau jengkol, kalau tidur masih ngempol. Tapi sholatnya betul, ngajinya betul, puasanya full. Dikasih jempol-jempol, orang yang bertakwa pasti masuk surga. Salah satunya rajin sholat dan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Dikasih duit, alhamdulillah enggak? Alhamdulillah. Punya anak kayak aku, alhamdulillah enggak? Alhamdulillah. Sebelum saya tutup ceramah saya, mari kita bersyair, Pak, Bu. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta buahnya. Walaupun hidup seribu tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup seribu tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Buah stroberi dalam keladi. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.